berlapar dan dahaga ini bukan orang Islam saja memahami bahawa dia adalah nilai yang sangat baik. Orang yang tidak Islam pun faham kalau berbuat demikian jiwa akan jernih. Puasa ini adalah rutin yang baik, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi siapa pun yang mengamalinya, dia akan mendapat kemanfaatan emosinya agak stabil. Sebab tu percaya tak, orang-orang tidak Islam hari ini mempraktikkan puasa. Mereka buat jadi sebagai satu rutin. Tidak makan 14 jam, tidak makan 15 jam, lepas tu mereka akan makan, sambung balik 14 jam sebagainya. Tanda apa di situ? Tandanya nak bagi tahu bahawa berlapar dan dahaga ini bukan orang Islam saja memahami bahawa dia adalah nilai yang sangat baik. Orang yang tidak Islam pun faham kalau berbuat demikian jiwa akan jernih. Makna dari segi kekuatan dalaman dia ada perisai yang kuat. Manakala dari segi kesihatan, kan Nabi sebut dalam hadis, sumu tasihu. Puasalah kamu dan saya, kamu akan sihat. Sihat kenapa? Sebab kilang perut yang memproses makanan ini terhenti dan menyebabkan sempat dia untuk recovery balik. Apa benda yang menjadi rosak dalam perut, apa benda yang menyebabkan perut selama ini memproses makanan yang tidak benar, dia ada tempoh berehat. Kalau kita di Malaysia mungkin 14 jam tempoh berehat, menyebabkan proses itu jadi baik, perut itu akan sempurna balik. Sebab betul, punca penyakit adalah di perut. Manusia itu kencing manis ke darah tinggi ke, memang orang kata ada bab berkaitan dengan keturunan. Tapi kok mana pun doktor akan pesan, jaga makan, jaga kuantiti makan, jaga kualiti makan. Kalau boleh ada tempoh tertentu jangan makan. Seumpama bila nak buat operation, sedar tidak sedar orang yang nak pergi satu bilik operation, dia mesti tidak makan 15 jam atau 14 jam ataupun sehari semalam. Sebelum esoknya boleh untuk melakukan pembedahan dan sebagainya. Nak membuktikan di situ, inilah satu manfaat. Bukan hanya manfaat akhirat, tapi dia adalah manfaat dunia.